Selamat datang ke dalam tutorial Digi MyPhone Shorties. Tahukah anda, video merupakan media yang paling berkuasa dalam menyampaikan maklumat terkini. Dengan hanya menggunakan telefon pintar sebegini, anda juga boleh menerbitkan sebuah video. Dalam tutorial ini, kita akan belajar bagaimana untuk menghasilkan sebuah lampu yang berkualiti yang boleh digunakan untuk rakaman video. Kalau ada bajet, kita guna lampu Kinoflow. Kalau tak ada bajet, kita gunakan lampu yang macam ini. Ini adalah sebuah lampu yang dibuat sendiri. Bajet lebih kurang RM100 lah, tak lebih. Ia menghasilkan cahaya yang sangat terang, sama kualitinya dengan Kinoflow. Yang ini kalau nak sewa, mahal sikit. Kalau kita nak buat lampu yang bajet dia kecil macam ni, kita perlukan yang paling penting styrofoam ice ni, kotak ice ni. Kotak ice ni boleh didapatkan di mana-mana pasar raya atau kedai runcit. Tapi bahan-bahan lain ni semua hanya boleh didapati di kedai DIY ataupun hardware store. Kalau kita tengok contoh, okay, kotak box ice ni kita kena plan berapa banyak mentol yang kita nak letak. So contoh saya tengok sini, saya nak letak 6 biji mentol. Mentol yang kita perlu dengan soket, kita perlu cari mentol cool daylight sebab dia cahaya dia cantik sikit. So saya ada 6 biji dengan soket, so ada 6. Okey, yang paling penting yang ini adalah dimmer untuk kita kontrolkan cahaya yang ada. Kita nak malap ke, kita nak terang ke, kita ada dimmer. Okey, dimmer dah ada. Yang paling penting ini aluminium foil untuk balut supaya cantik. Right. Plug jangan lupa, dan kita ada dua keping yang ini orang kata papan atau orang kata plywood. Plywood ni kita nak letak depan dan belakang untuk memegang orang kata yang apa ni lah, soket lampu ni. Kita nak lockkan dia dekat sini. Okey. Yang paling penting jangan lupa wayar untuk sambungkan kepada plug elektrik. Dan yang ini kita penting juga, ini wayar-wayar kecil ni sebenarnya perlu disambungkan kepada mentol dan diklipkan kepada orang kata ini adalah konektor. Dan jangan lupa sedikit high clip kabel. Yang ini kita nak lockkan kabel-kabel ni supaya dia tak bergerak sewaktu kita membuat lampu nanti. Okey, macam mana nak buat? Kita tengok macam mana dibuat. Perkara pertama yang kita perlu buat ialah membalut papan lapis ini dengan aluminium foil tadi. Setelah siap, kita perlu letakkan soket lampu di atas papan lapis yang dibalut sebentar tadi. Sediakan wayar dan pasangkan pada lampu soket yang telah dipasang tadi. Sedikit kemahiran elektronik juga diperlukan dalam bahagian ini. Soket lampu tadi boleh dilekatkan menggunakan masking tape ataupun kalau nak kuat lagi, kita gunakanlah skru. Kita skrukan lampu soket ini ke atas papan lapis. Setelah ia siap, anda boleh pasangkan pada kotak polistiren yang telah tersedia tadi. Sebelum memasang lampu tadi, pastikan kotak ais ini kita buat lubang. Ini adalah tujuan untuk mengeluarkan wayar yang telah dibuat pada lampu tadi. Apabila satu lagi papan yang lapis yang telah dibalut dengan aluminium tadi tu, kita pasangkan pula pada belakang kotak. Okey, bila dah semua selamat, dah gam. Okey, kita sekarang ni turn untuk pasang mentol. Okey, pastikan anda menggunakan mentol 20 watt bersamaan dengan 100 watt. Yang paling sesuai, kita gunakan cool daylight. Yang ni lebih selamat dan tak panas dan ia sesuai untuk rakaman di dalam bangunan. Kita pasang lampu. Cahaya dia putih terang sesuai untuk dalam bangunan. Kadang-kadang kita tengok cantik, color skin tone pun cantik. Jika cahaya lampu yang dihasilkan terlalu terang, anda boleh menggunakan tracing paper. Tracing paper ni boleh dicari dekat sebarang kedai buku lah. Okay, tracing paper ni digunakan sebagai penuras untuk cahaya yang terlalu terang. Okay, kita pasang begini. Sekarang kita tengok beza dia. So cahaya yang dia di kat sini lebih kurang sikitlah daripada yang tadi. Dengan ini terhasillah lampu di bawah bajet RM100. Okey. Lampu-lampu macam ni sesuai digunakan untuk rakaman video pendek. Kalau boleh, kita buatlah lebih daripada satu unit. Okey, satu kita gunakan untuk fill light, satu kita gunakan untuk key light dan satu lagi kita gunakan untuk backlight. Kalau nak buat lebih pun, buatlah lebih. Okey, jangan lupa mencuba buat lampu macam ni. Okey, sehingga berjumpa lagi dalam Digi MyPhone Shorties tutorial. Bye-bye. Ucapkan terima kasih anda kepada Malaysia dalam MyPhone Shorties. Sila layari www.terimakasihmalaysia.com.my untuk maklumat lanjut.